Siapa yang bersedekah? 7 orang miskin di hari Jumat. Dan dia meminta untuk mendoakan, maka 7 orang miskin itu mengalahkan 40 orang alim. Iya. Tapi orang miskin ya, bukan orang kaya. Jumat berkah itu, Pak, banyak orang enggak paham. Dalam kitab Iyana itu 2. Sedekah makanan dan sedekah uang. Jadi 2 unsur sedekah, bukan 1. Makanya di Jumat berkah itu mestinya kalau ada makanan, kasih amplop isi uang 5.000. Itu namanya bersedekah dengan 2 unsur sedekah. Bagikan biar 7 orang. Nanti selesai sholat Jumat, pulang ke rumah. Jangan di masjid berdoa. Pulang ke rumah, nanti sampai di rumah, sholat sunnah hajat ke 2 rakaat, baru berdoa. Itu kata Nabi, pasti doanya mustajabah. Itu kisahnya ada orang tidak punya keturunan. Dia gagah anaknya. Nah, minta supaya dia didoakan. Nabi cuma kasih tahu, sedekahi 7 orang miskin di hari Jumat, minta dia mendoakan kamu. Karena itu mengalahkan 40 orang alim.